inilah yang ditemukan oleh para reformator. Jelas sola scriptura, Alkitab mengatakan tidak bisa selamat karena perbuatan. No, nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan itu iman kepada Kristus. Kenapa ini jadi penting? Dalam satu buku yang ditulis oleh R.C. Sproul, ya, apa yang terjadi sebenarnya ya pada waktu itu? R.C. Sproul cerita di awal bukunya ini tentang Taman Reformasi ya yang ada di Geneva ya, Switzerland. Jadi nanti teman-teman kalau ada kesempatan jalan-jalan ke sana, ke Switzerland, ke Geneva, di kota tua di Geneva, di kota tuanya itu. Nah, ada patung ini ya, ada taman, dan menarik sebenarnya ini taman yang dekat dengan Universitas Geneva. Dan ini dekat dengan gereja yang biasanya Calvin berkhotbah dan mengajar setiap hari. Nah, taman ini ada memorial ya, ada memorial parknya, ada patung seperti ini, patung dari beberapa reformator ya. Di tengah tuh ada yang lebih besar. Teman-teman kalau di zoom lebih dekat kelihatan nggak? Ada tulisan POST. Post. Ini nih, di bagian sini nih. Ini panjang ya, jadi sebelah kiri kanan. Lalu di tengah ada empat reformator utama yang diberikan penghormatan ya. Coba lihat patungnya. Ini patung setinggi 5 meter. Yang paling kiri itu William Farrell. William Farrell itu salah satu reformator. Kita tahunya cuma Luther, Calvin ya. Padahal sebenarnya ada banyak reformator yang di dalam sejarah gereja, reformasi maksudnya, sejarah reformasi, mereka itu dipakai Tuhan di masanya masing-masing dengan fokusnya masing-masing lah ya. Silakan nanti baca buku-buku sejarah reformasi. Ada William Farrell, lahir 1489, dia meninggal 1565. Lalu sebelahnya William Farrell itulah John Calvin. Dia lahir 1509, jadi Farrell lebih tua ya. Dan Calvin meninggal 1564. Lalu sebelahnya Calvin adalah Theodor Beza. Dia lahir 1519 dan meninggal dunia 1605. Lalu ada John Knox ya. John Knox ini kira-kira lahir 1513 dan meninggal 1572. Di bawah itu ada kristogram. Kalian lihat ada IHE itu ya. Itu iota, eta, dan sigma ya. Itu sebenarnya lambang Kristus, makanya disebut kristogram. Ini biasanya memang di abad-abad itu simbol orang Kristen secara singkatan itu, karena itu adalah tiga huruf pertama dari nama Yesus dalam bahasa Yunani. Ya, itu kristogram. Nah, apa yang menarik, dari mana tulisan Post Tenebras Lux itu sebenarnya yang ada di, kalau kita lihat lebih jauh, jadi sebenarnya ini karena panjang banget, 100 meter gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini tenenya ya. Ini Tenebras Lux ya. Jadi sebelah sininya ada yang Post tadi. Post Tenebras Lux. Nah, itu artinya apa? After darkness light. Mungkin kalau kita ingatnya langsung Ibu Kartini ya, habis gelap terbitlah terang. Ya, tapi sebenarnya inilah semboyan reformasi yang dihayati oleh para reformator pada waktu itu, sampai akhirnya dalam memorialnya pun dipahatkanlah istilah Post Tenebras Lux. Nah, sedikit penjelasan tentang istilah ini. Istilah ini itu menangkap apa yang menjadi semangat pendorong reformasi. Ya. Jadi itu digambarkan seperti sebenarnya kayak Injil itu sedang tertutup. Ini gambarannya yang dia pakai sebenarnya adalah gambaran gerhana di mana ada yang menutupi ya. Jadi bayangkan kalau gerhana matahari itu kan terjadi siang hari tapi ada bulan yang menutupi. Jadi dia gambarkan the darkness referred to is gospel's eclipse in the late Middle Ages. Jadi Post Tenebras Lux ini mereka kaitkan seperti sedang tertutup. Ada begitu kelamnya dunia sehingga cahaya matahari itu tidak dilihat dengan sangat terang. A gradual darkening, jadi pelan-pelan itu ya, waktu kita lihat gerhana makin lama, dia makin nutup, makin nutup, makin nutup, dan mencapai puncaknya sebenarnya
Dan itu berkaitan dengan doktrin pembenaran karena iman. Itulah yang kita tadi sedang pelajari ya. Baik karya penebusan, mau dipakai istilah keagamaan jalan pendamaian, mau dipakai istilah hukum adalah keadilan begitu. Itu menunjukkan Allah di dalam Kristus yang berinisiatif. Sehingga pembenaran kita bukanlah dari kita. Tapi ini yang tertutupi. Karena pada waktu itu yang diajarkan oleh gereja, yang diupayakan adalah saya berkontribusi sesuatu dalam keselamatan. Jadi ada iman, ada. Tapi iman plus, iman ditambah sesuatu. Jadi kalau kita lihat loh, bukannya Alkitab jelas. Tapi bayangkan ya, waktu itu karena tradisi, karena pengajaran, karena cara hidup yang diajarkan begitu rupa, membuat orang berjuang untuk mendapatkan pembenaran. Beratus-ratus tahun dalam tradisi telah terkungkung seperti itu. Nah, kayak gambaran gerhana ini menolong teman-teman ya. Jadi, an eclipse of the sun, jadi gerhana matahari ini misalnya ya, sebenarnya kan tidaklah menghancurkan mataharinya gitu ya, tapi menutupinya gitu. Dan kemudian para reformator melihat bagaimana ini harus dienyahkan begitu ya. Harus disingkirkan penghalang itu supaya cahaya Injil bersinar cerah kembali in full brilliance and be seen with clarity. The life of the 16th century Protestant church was far from perfect, but the revival of godliness in that era attests to the power of the gospel when viewed in full light. Saya selama ini ya baca, oh sola gratia, sola scriptura, ya kita bacanya sebagai semboyan saja yang kita kenal dari reformasi. Tapi bayangkan mereka yang pada waktu itu melihat ini tertutup, keindahan Injil itu tertutup oleh tradisi, oleh pengajaran, oleh cara hidup yang mengajarkan bahwa kita harus berkontribusi bagi keselamatan kita, dan akhirnya terbukalah kembali. Jadi teman-teman, saya mau bawa teman-teman ke dalam satu semangat reformasi itu kayak, hah? Gitu ya, kalau buat kita sekarang karena kita udah tahu kali ya. Kita di gereja juga udah yakin kok keselamatan dalam Kristus saja, nggak ada tambahan. Tapi buat para reformator itu sesuatu yang mind-blowing. Benar-benar pencerahan. Sehingga mereka akhirnya melihat lagi Injil kasih karunia Tuhan. Ditambah pada waktu itu, Alkitab hanya ada dimiliki oleh elit gereja di dalam bahasa Latin atau Latin Vulgate. Itulah terjemahan resmi Alkitab pada waktu itu dan tidak boleh ada terjemahan lain. Masih ingat orang kayak William Tyndale harus dihukum mati karena menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Sehingga yang punya pemahaman ini hanya orang-orang yang bisa baca Alkitab, yang punya akses dengan Alkitab, itu pun dibungkus dengan tradisi sehingga sulit buat mereka mengerti. Ayat tadi kan kalau kita baca, masa sih nggak ngerti, udah dibilang cuma-cuma. Lalu dijelaskan lagi dengan tiga istilah dilakukan oleh Kristus. Masa sih nggak ngerti waktu ditanya berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tapi ketika itu tertutup, begitu rupa, sulit sekali dipahami. Ketika Alkitab kembali jadi pegangan buat jemaat. Kita masih ingat bagaimana Alkitab itu dengan anugerah Tuhan, kemudian penemuan mesin cetak, proyek pertama Martin Luther 1517. Itu reformasi 1517. Proyek pertama dia adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari, dan sampai hari ini masih dipakai terjemahannya ya. Dan itu keluar kira-kira 1519. 2 tahun kemudian ya, 1519, dan ditambah dengan mesin cetak yang membuat itu jadi sebuah printing press yang besar. Orang punya akses dengan kitab suci. Teman-teman coba bayangkan ya, dulu dari nggak punya Alkitab jadi punya waktu ngerti. Wow, ini karena anugerah, karena kasih karunia, bukan karena usaha saya. Karena itu saya hanya terima di dalam iman, hanya butuh iman. Sola fide. Siapa yang fokusnya? Solus Christus. Hanya Kristus fokusnya. Karena itu bagi siapa kemuliaannya? Soli Deo Gloria. Kalau keselamatan itu usaha kita, soli dewe. Yang harusnya dapat kemuliaan dewek kita ya sendiri, diri kita gitu. Tapi ini karena anugerah Allah. Reformasi itu memberikan pemahaman yang sangat-sangat terbuka bagi para reformator, sehingga digambarkan seperti berlalunya gerhana. Sehingga matahari yang memang tidak pernah hilang itu
bersinar dengan penuh dan dengan indah, menerangi semuanya. Nah, teman-teman, karena itu, kalau saya kutip R.C. Sproul ya, almarhum, dia sudah meninggal juga. Dia mengatakan tidak ada sebenarnya doktrin yang begitu jadi perdebatan dan juga punya konsekuensi begitu panjang dalam gereja selain doktrin ini. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, memang doktrin pembenaran karena iman ini nih yang jadi luar biasa perdebatan. Karena bayangkan ya, gereja ditutupi begitu rupa dalam arti berkaitan dengan gereja Roma Katolik pada waktu itu ya. Dan akhirnya kalau kita perhatikan, ini kalimat dari Martin Luther. Martin Luther called justification by faith alone the article. Ini dasar, di mana di dalam atau di atas dasar itulah gereja itu akan berdiri atau jatuh. The article upon which the church stands or falls. Dari articulus stantis et cadentis ecclesiae. Nah, ini bahasa Latin ya, karena mereka waktu itu banyak catatan-catatan tulisannya mereka dalam bahasa Latin. Dan kita tahu bahwa Luther juga seorang pastor yang terdidik. Luther menghayati, karena selama ini dalam pengalaman pribadinya yang dia diajarkan dan pergumulan dia berusaha membenarkan diri dan menyadari bahwa ternyata pembenaran hanya karena iman kepada Kristus yang telah melakukannya bagi kita, dia jadi sadar betul. Kalau begitu, apa bedanya gereja dengan yang bukan gereja? Nah, dia katakan ini dasar utamanya. Setelah reformasi lebih 500 tahun, apa gereja masih memegang pemahaman ini dengan kuat? Gereja-gereja yang bahkan berkata ada di dalam arus reformasi. Karena itu, maaf, saya harus katakan begini. Ini bukan hanya perdebatan antara Protestan dengan Roma Katolik yang ada di masa lalu. Tetapi mungkin juga jadi perdebatan kita masa kini yang sama-sama ngakunya Protestan, tapi ternyata tidak memahami ajaran Protestan. Jadi bagi saya kadang-kadang bukan masalah ini Protestan Katoliknya ya, karena mungkin banyak orang Protestan nggak sadar juga bahwa ini penting dan inilah yang harusnya dipegang oleh gereja kalau kita mau mengatakan kita gereja, karena inilah kabar baik, inilah Injil, inilah berita yang membedakan gereja dengan yang lainnya. Ya, sedih juga ya waktu melihat ada gereja yang mengajarkan kalau selamat harus percaya Yesus plus baptisan cara ini baru selamat. Loh, kok kayak jadi mundur begitu ya? Seolah-olah keselamatan itu bergantung kepada Kristus plus sesuatu. Dan banyak yang kembali seolah-olah setelah 500 tahun, mungkin kita harus kembali mereformasi diri untuk melihat sebenarnya gereja itu apa sih? Dan kita harus kritis melihat. Kan ini bukan sekadar perdebatan Protestan dan Katolik. Tapi jangan-jangan di tengah-tengah tubuh Protestan yang mengaku menghidupi semangat reformasi juga mengalami hal-hal seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah kitab suci jadi dasar kita? Nah, ada beberapa penjelasan yang perlu termaksudkan dengan sola fide, ini adalah didasarkan on the conviction that the how of justification is integral and essential to gospel itself. Maksudnya bahwa inti Injil itulah di sini, di sola fide ini, di pembenaran karena iman ini. Karena itu, he viewed justification by faith as necessary and essential to the gospel of salvation. Jadi kalau kita bilang kabar sukacita, kabar baiknya Kristen, tapi kita tidak tahu bahwa ini adalah hanya karena iman, sebenarnya kita jadi nggak ngerti kabar baik itu. Nah, ini mungkin kalau kita buat dalam premis ya, atau dalam proposisi. Dia mengatakan begini, perhatikan ya, ini logikanya. The reformers followed this logic. Pertama, justification by faith alone is essential to the gospel. Jadi, pembenaran karena iman itu penting bagi Injil. Yang kalau kita bilang gereja punya Injil, ini Injilnya. Karena itu, Injil itu kan essential to Christianity and to salvation. Ini logika berpikirnya. Lalu dia lanjutkan lagi. Yang ketiga, the gospel is essential to a church being a true church. Jadi karena Injil itulah kita jadi gereja. Nah, kalau nggak ada Injil itu kita bukan gereja. Karena itu lihat kesimpulan terakhirnya. Menolak
justification by faith alone, menolak keselamatan karena iman saja, itu berarti menolak Injil, dan demikian, itulah yang Luther bilang tadi. Kita gagal sebagai gereja. Apa bedanya? Apalagi berita sukacitanya? Wow, sedalam itu pemahaman mereka dan sesemangat itu ya. Bayangkan itu ya, dikejar Luther tuh sampai mau dibunuh begitu ya. Terus dia terus membangun orang dengan melihat kembali kepada kitab suci. Makanya kitab Roma misalnya sangat menginspirasi Luther. Kitab Galatia yang bicara bahwa Injil kasih karunia itu satu-satunya kebenaran. Karena itu ini kesimpulannya. Without the gospel, the church falls. Without the gospel, the church is no longer the church. Saya harap setelah belajar ini, jangan jadi hakim juga kepada gereja yang akhirnya jadi kritikus aja. Saya menghayati semangat reformasi adalah semangat untuk membaharui, bukan untuk memecah belah. Kalau teman-teman belajar dari sejarah, Luther tidak pernah mau sebenarnya keluar dari gereja Katolik. Dia ingin mereformasi, namanya juga reformasi, dia ingin membaharui. Tapi karena dia dikejar terus gitu ya, dalam pelariannya dia, Paus Leo suruh silakan membunuh Luther begitu ya. Dalam pelariannya itu kemudian dia jadi banyak pendukung dan akhirnya orang-orang mendorong dia untuk membangun gerakan yang terpisah dari gereja induk yang ditunggu sekian lama tidak ada perubahan atau tidak menerima bahkan mengkondem Luther dan ajarannya. Poin saya adalah begini teman-teman ya, lihat gereja kita. Doakan. Kalau ternyata mulai ada penyimpangan, yuk sama-sama kita bukanlah menempel 95 dalil tesis di depan pintu gereja ya. Pada waktu itu pintu gereja itulah papan pengumuman. Jadi jangan heran kenapa dia tempelnya ke pintu gereja. Gila, pintu gereja rusak dong gitu ya. Waktu itu memang papan pengumuman kota bahkan ya, karena pada waktu itu di Jerman gereja jadi pusatnya, selain balai kota tentunya, pintu gereja itu jadi billboardnya, papan pengumuman. Makanya Luther tempelkan di situ. Nah, poinnya di sini kita jadi melihat ya, teman-teman bukan saya berharap kalian pindah gereja, bikin gereja baru, tapi mungkin semangat yang seperti Luther ya, membaharui dan kemudian mendoakan dan kembalilah kepada Injil yang sejati. Dimulainya dari mana? Harus mulai bukan dari teologi bagi saya. Saya jujur aja waktu belajar ini bukan dari teologi, dari Alkitab. Dari mengerti, memahami, menggali kitab suci, jelas kok. Kita nggak usah berteologi macam-macam. Makanya sola scriptura gitu ya. Dan saya pikir ini semangat yang sama untuk kita mengevaluasi, melihat lagi gereja kita sejauh ini seperti apa.